Saudara, akibat banjir luapan yang terjadi sejak kemarin sore mengakibatkan jalan nasional di perbatasan Gampong Blang Bungong dan Gampong Blang Jerat Kecamatan Tangse Pidi terputus. Namun lalu lintas tetap bisa ditempuh dengan melalui jalur alternatif memutar melewati kebun warga atau sekitar 8 km lebih jauh. Jalur alternatif itu melewati Blang Bungong, Blang Tungoh, Blang Dalam, Layan ke Blang Jerat ke Detangsi. Meskipun banjir telah surut pada Kamis malam, Syedralun, namun warga tetap khawatir bila sewaktu-waktu hujan mengguyur kawasan mereka. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambi On TV.